Saudara, ini Sungai Yordan. Ya, airnya hijau. Maaf, Mak, sebentar. Aduh. Ya, ini Sungai Yordan. Tidak tahu tepat di mana tempat Yesus dibaptis dulu, tapi pokoknya ini Sungai Yordan. Ya. Itu sungainya. Iya, tapi enggak tahu yang sebelah mana. Ya. Iya, ada ikan kecil-kecilnya. Ada ikannya. Oh, sebentar, cari. Dicelupkan ya 7 kali itu. Nanti sebelah mana ya? Enggak. Hai, kenapa ini kok hilang sinyalnya? Bentar. Kenapa ini sinyal hilang? Yang di ada 6 orang. Berapa orang Pak Jeremy? 6 ya. 5 yang licin Pak. 5 yang pembaruan. Aduh, sebentar ini kenapa ini yang zoom hilang? Bisa saja. Oke. Bukan baptis ulang, pembaruan. Bentar ya. Ada yang punya keyakinan gini, Pak. Kalau dosanya berkurang, dibaptis lagi dosanya berkurang. Oh, kalau itu direndam seminggu. Enggak usah muncul-muncul ya. Iya. Rendam seminggu. Ketemu Bapak di surga. Di mana nanti tempatnya? Mau nyanyi apa, Om? Oh, terserah kalian. Kira-kira mau request? Enggak ada. Di mana ini tempatnya? Siapa yang menentukan? Di balik situ, Pak. Di balik situ. Di balik mana? Ada request mau nyanyi apa? Saya cek dulu. Hah? Indonesia Raya. Tidak, kalau masih dikasih batas mendalam. Enggak, ini di sini. Iya. Oke, kita doa dulu bersama. Ya, kita doa dulu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Ya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik roh kudus turun. Kuasa dalam darahnya, darah dombanya we. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak dombanya we. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah dombanya we. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Muda belakang, dulukan dulu yang oma-oma. Ya, yang perempuan biar duluan. Loh, gue ini nomor satu. Tetap. Supaya gantinya cepat. Umar Yati, ayo. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hidup kita lantai.
Ya, Pak Jeremy berdoa. Mari kita berdoa. Amin, haleluya. Terima kasih. Dia megangi satu orang di sini ya, tapi enggak apa-apa. Sini. Saya boleh. Eh, tapi basah kamu nanti. Oh, yang itu. Mas saya. Enggak apa-apa, coba. Telah mati. Dan tinggalkan sama hidupku yang lama. Silakan turun. Keputusanmu disaksikan oleh semua saudara-saudaramu dan para malaikat di surga. Begitu pula setan dan neraka. Setan, kalau sampai tadi pagi Henny itu masih milikmu, tetapi dengan baptisan ini yang Yesus pernah lakukan, maka sejak hari ini 5 Maret 2024, Henny bukan milikmu lagi. Dia sah milik kerajaan surga. Amen. Karena baptisan ini, dia masuk dalam air, hidup lamanya dikuburkan. Amen. Seluruh keluarganya, orang-orang yang dekat dia akan melihat perubahannya. Amen. Setelah dia keluar dari air. Maka ini sebagai hamba-hamba Tuhan dan gereja yang dipercaya, kami baptis kamu seperti Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang, ku menang di dalam peperangan. Ku menang, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang.
sebutkan saya nama-nama aja. Tujuh kali. Di video ya. Tolong nanti saya tulis video. Saya tulis. Tidak, sudah bagus. Puji Tuhan. Sama Yesus Tuhan. Diserahkan kepadamu, disaksikan oleh para orang kudus, para malaikatmu. Ibu Walinca, imanmu diperbarui, penyerahanmu diperbarui dengan baptisan Sungai Yordan ini. Maka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibu Walinca ditepukan kembali untuk keputusan yang luar biasa. Haleluya. Kumenang bersama Yesus Tuhan, kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan, haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia bangkit, haleluya. Yeah, sure. Nama Yesus.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Perjanjiannya diperbarui untuk ikut Yesus selama-lamanya. Biar kesaksian ini membuat neraka tentang untuk tidak mengganggu Erlina untuk seterusnya. Maka seperti apa-apa Tuhan Erlina, kami meneguhkan kembali janji kepada Tuhan Yesus. Di hari ini 5 Maret 2024 imanmu diperbarui, kesetiaanmu berlanjut kepada Tuhan Yesus. Maka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima pembaruan iman Erlina. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Memperbarui janji imannya untuk setia kepadamu, maka terjadi perkara-perkara besar di hidupnya. Maka kami menyetujui pembaruan imanmu. Maka hari ini 5 Maret 2024 dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau diperbarui iman. Haleluya. Pada Aku gak yakin zaman Yesus dingin begini. Kalau yang ini dicelup jangan kesemangun duluan. Bapak di surga hari ini anakmu Jeremia Rakes memperbarui imannya. Kesetiaan dia pernah janjikan beberapa waktu yang lalu. Di hari ini di Sungai Yordan dia ulangi janji itu. Dan biar dia makin setia, makin taat kepadamu. Hal-hal baru terjadi di hidupnya. Maka sebagai hamba-hamba Tuhan, bismia kami kembali teguhkan imanmu dalam baptisan ini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini 5 Maret 2024, hidup mengalami perubahan yang luar biasa. Hal-hal baru terjadi. Berapa? 1, 2, 3. Badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh. Badannya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Jadi hari ini ingin melakukan pentahiran seperti yang pernah Tuhan buat pada Naaman. Ingin 7 kali masuk,
terjadilah seperti imannya. Amin. Maka seperti hamba-hamba Tuhan Jelino, kami menyetujui proses pencairan ini, apa yang terjadi pada Naaman terjadi di hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu. Amin, haleluya. Mandi di di hatiku. Oh, Pak Jarindo kena kusta ya? Masih ada lagi, ada nggak? Ada lagi. Ada. Kami bersyukur Tuhan proses baptisan dan kredifikasi baptis yang mana dia? Percaya Tuhanlah yang menolong kami. Amin. Tuhanlah yang telah menyertai kami dan Tuhanlah yang berkati kami. Tuhan berkati mereka semua, terutama yang telah mengadakan baptisan dan kredifikasi baptisan. Tuhan sertai dan mereka. Setelah ini Tuhan, kami akan satu tempat lagi dan selanjutnya sepanjang hari ini kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. 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 Berapa ayat itu ada ayat-ayat Matius dalam berapa bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Minang. Oke, ya jalan dikiling sebentar aja. Masuk angin.
Sorry. Ini tour leader. Non è pas fallita. No. Lagi mandi tadi, Pak Pendita. Say hi. Hello. Oh, itu ada kode. Kita dikasih belanjaannya Meli di mana? Udah aku kasih Meli. Katanya udah dikasih Meli. Apa? Tahu di mana? Coba cek kita lagi. Ayo Bapak Ibu mau makan siang. Yuk. Bomben. Yuk mau makan siang Bapak Ibu. Makan siang di mana? Makan siang di restoran Ikan Petrus. Makan siangnya di restoran Ikan Petrus. Kenapa disebut Ikan Petrus? Itu disebut begitu karena itu ikan yang dijala oleh Petrus sama teman-temannya. Nah, enak ya. Nanti kita lihat. Satu orang dapat satu. Besar. Di dalamnya mungkin kita bisa menemukan koin untuk bayar pajak pada kaisar. Selain ikan Petrus ada juga ayam. Ikan Petrus saja ya. Oke. Aku kira di sini shopping nanti. Itu bukannya tokonya besar? Iya, soalnya perang. Oh. Jadi cuma perang, jadi cuma sedikit. Ayo Bapak Ibu, kita mau makan siang. Jadi nyepur kan saya, Bu? Jadi saya salin. Nah. Nyepur, dia mau salin.
Tour guide kita. Ikan Petrus. Tanya belum di sini. Tapi masih live. Aku tunggu di luar deh. Sorry, excuse me. Ini kamu tahu aku beli. Sini kita makan. Sorry. Oh, kemahalnya. Sorry.
Sorry, Ken, huh? Yay. Stop, Pandita. Terima kasih sama Kepi dan Meli ya, yang sudah megangin ini. Lihat tuh, Kepi dan Meli, orang Jogja. Jangan lupa belanja bakpia. Java. Oke ya, nanti kita, oh ya naik boot ya. Matiin dulu ya, sampai ketemu. Matiin dulu ya. Ini. Ini finish.